Selamat datang di Laboratorium Virtual Petrologi dan Vulkanologi, Prodi Teknik Geologi ITB. Saya, Edi Sucipta, akan memberikan modul praktikum petrografi tentang deskripsi mikroskopis batuan metamorf, horfels, kuarsa, biotit, kordierit. Petunjuk praktikum. Perhatikan foto dan video sayatan tipis batuan berikut ini. Buatlah deskripsi batuan secara lengkap, meliputi mineralogi, tekstur, struktur, dalam bentuk paragraf. Lengkapi deskripsi tersebut dengan ciri-ciri mikroskopis mineralnya dan persentase secara visual, sketsa sayatan tipis batuan, serta tentukan nama batuannya. Hornfels adalah batuan metamorf nonfoliasi yang tersusun oleh mosaik kristal-kristal ekuidimensional, tekstur granoblastik atau hornfelsik, sebagai hasil proses metamorfosa kontak atau metamorfosa termal. Catatan, video pengamatan mikroskopis dari sayatan tipis batuan metamorf, horfels, kuarsa, biotit, kordierit pada berbagai lokasi pengamatan dan skala diberikan secara terpisah. Ini adalah foto mikroskopis dari sayatan tipis batuan metamorf, horfels, kuarsa, biotit, kordierit. Pada pengamatan Nicole sejajar, dengan perbesaran lensa objektif 4 kali. Ini adalah foto mikroskopis dari sayatan tipis batuan metamorf, horfels, kuarsa, biotit, kordierit. Pada pengamatan Nicole bersilang, dengan perbesaran lensa objektif 4 kali. Ini adalah foto mikroskopis dari sayatan tipis batuan metamorf, horfels, kuarsa, biotit, kordierit. Pada pengamatan Nicole sejajar, dengan perbesaran lensa objektif 10 kali. Ini adalah foto mikroskopis dari sayatan tipis batuan metamorf, horfels, kuarsa, biotit, kordierit. Pada pengamatan Nicole bersilang, dengan perbesaran lensa objektif 10 kali. Ini adalah foto mikroskopis tekstur granoblastik atau hornfelsik dari sayatan tipis batuan metamorf hornfels kuarsa biotit kordierit. Pada pengamatan Nicole sejajar, dengan perbesaran lensa objektif 10 kali. Ini adalah foto mikroskopis tekstur granoblastik atau hornfelsik dari sayatan tipis batuan metamorf horfels, kuarsa, biotit, kordierit. Pada pengamatan Nicole bersilang, dengan perbesaran lensa objektif 10 kali. Ini adalah diagram untuk menentukan persentase modal mineral secara visual.
Ini adalah tabel klasifikasi dan penamaan batuan metamorf. Ini adalah diagram alir untuk memberikan nama batuan metamorf. Demikian modul praktikum petrografi untuk deskripsi mikroskopis, batuan metamorf, hornfels, kuarsa biotit, cordierit. Terima kasih dan selamat mendeskripsi.